Janin, kita akan mulakan surah Al-Fatihah. Minggu lepas kita dah mulakan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tengok bentuk huruf dia macam mana. Kalau sempat hari ini, saya nak selitkan terus kalau kita boleh tulis terus terjemahan dia dalam dalam tulisan Jawi. So insyaAllah kita target dalam masa sebulan kita siap 30. Boleh? Tak ada lah. Yang mana yang kita mampu. Mungkin peringkat awal ni agak perlahan kot. Satu ayat tu dah mahir semua, dah hebat dah semua. Satu minggu kita dapat satu surah. Mana tahu kan. Mudah-mudahan lah kita tengok perkembangan-perkembangan tu. Sebabnya macam saya beritahu lah kepada yang minggu lepas, saya nampak macam yang ramai yang baru. Alhamdulillah, insyaAllah. Mudah-mudahan okay, dia cara masuk dia dicampur air. Dia campur air sikit sebab dia keras, dia pekat. Campur air dulu. Ya, dia bubuh dulu. Ni kita bubuh dia sampai semua span ni dia hitam. Macam ni. Okey, sambil bubuh sambil tekan. Okay. Sambil sampai dia hitam sini. Lepas tu kita masukkan sikit air dalam ni. Agak satu botol sikit je. Dah macam belajar sign tak. Okay, ni kita masukkan kat dalam. Dah tu je. Satu botol je. Satu tudung je. Air satu tudung. So siapa lagi nak air? Boleh agak kan? Air yang tonton tu ke bawah, ke badan kita. Ya, betul. Dia gosok je bagi dia tebal. Kalau pakai pensel, kita gosok. Okay. Kalau tak silap, ada lima bentuk meme yang bersambung. Ada meme yang ini, ada meme yang tak lubang, dibentuk dia macam bentuk diamond tu. Ada meme yang bentuk segitiga macam-macam bentuk dia. Okay, dan ni huruf nun. Huruf nun ada 3 titik sahaja. Dalam ni 2 titik dan sini 3 titik. Dan sebenarnya kita buat titik-titik tak sini yang tepat. Cuma sebagai guide untuk kita buat huruf tu dengan betul. Okay, alif lam ra sama. Ni ha yang kita sebut ni lah. Dia hanya duduk satu titik sahaja. Yang ini satu titik setengah. Saya bila dia bersambung, bentuk dia sama je. Dia dah tak jadi macam apa pun. Dan mi okay. Sama macam kamu tak buat titik-titik tu macam buat lewat dia. Lewat nak buat bentuk tu. Ya, contohnya ini kan. Ini pun dan sebenarnya titik ni tak spesifik yang tepat. Ini satu, dua, tiga. Dalam ni boleh jadi dua je. Satu, dua. Dan okay, faham ya? Titik kita nak berbaris pula. Kita padam balik titik ni. Kita nak berbaris pula. Baris sebenarnya boleh pakai ada setengah baris dia kecilkan saiz. Ada setengah baris dia boleh gunakan set huruf. Cuma cara dia, dia contoh pen kita tu serong macam ni. Kita tarik ke bawah. So, dia betul-betul duduk di bawah huruf bawah. Kalau kita tengok betul-betul dalam Quran, setiap baris tu tepat di atas huruf ni. Dia tak lari sikit pun dalam Quran. Baris sin dia, ini baris mati sin bentuk dia macam ni. Dan bawah dia gunakan hujung pen tadi kecil. Ini baris mati untuk fungsi. Dia tebal, bawah dia nipis. Bawah nipis ni dia menggunakan hujung pen. Ini sama baris bawah. So kita menggunakan tiga kotak ni.
kotak yang bawah tu untuk meletakkan baris. Okey. Dan hadis untuk Allah dia tak ada baris, dia menggunakan tanda wasal. Itu huruf sad kecil. Jadi zoomkan macam mana bentuk ni. Untuk sad kecil ni dia ambil daripada huruf sad. Ini huruf sad. Sad tunggal ni. Okey. Dibuangnya badan huruf sad ni diletakkan macam ni. Untuk tanda wasal. Dan lam yang pertama tak ada baris. Lam pertama tak ada baris. Lam yang kedua ada baris di syakal. Bismillah. Ini untuk syakal. Kalau Al-Quran kita, kalau Al-Quran kita dia hanya letak baris fathah saja. Tapi kalau Al-Quran selain daripada Resam Osmani yang dikeluarkan daripada dari Malik Fahad, daripada Arab Saudi, dia gantikan baris fathah ni dengan tanda Al-Iman. Sebab apa? Sebab apa dia letak tanda ni? Sebab kena panjang pun dua akad. Bismillah. Tapi sebab kita kerajaan Malaysia putuskan Al-Quran yang Malaysia mesti dah mengikut Rasam Osmani daripada Fahad sahaja, macam yang Al-Sawdi sahaja. So dia menggunakan, bukan dia kata salah, tapi dia menggunakan baris fathah macam biasa. Sebab kebanyakannya Al-Quran kita yang Rasam Osmani, yang Malik Fahad ni, dia mengandung, dia huruf dia banyak mengikut bunyi. Dan bunyi itu dia yang dah orang tahu. Maksudnya bila sebut Allah je dah memang tahu, memang kita akan panjangkan lam yang kedua. Sebab tu dia letak tanda ni. Ini baris bawah. Ini tanda wasal. Lam tak ada. Tak ada baris sebab dia dah ada diletakkan tanda syaddah. Tanda mati. Ini Ar-Rahman. Rahman diletakkan tanda mat. Ini biasanya tanda mat ni diletakkan selepas huruf dia. Contohnya macam ni. Ini ada letak selepas. Dia tak letak di atas. Macam nanti kita buat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dia letak selepas. Sebab apa dia letakkan selepas? Sebab ini menggantikan huruf alif. Asalnya macam ni. Alami. Asalnya macam ni. Dia menggantikan huruf alif. Dia buang. Dia sambung. Naikkan. Ar-Rahman kenapa kita menggantikan? Sebab Ar-Rahman ni nama Allah. Nama Allah memang dah di, memang dah diutamat bentuk dia macam tu. Dia tak ada Ar-Rahman ni daripada ni alif atau. Sebab nama Allah ni memang kekal. Memang bentuk dia macam tu. Ini Allah. Tak ada baris. Kalau Rasam Osmani yang Malaysia, huruf dia tak ada baris. Kalau yang lain pada Rasam Osmani, Imla'i tu semua dia letak baris. Okey, dah boleh mula buat. Empat. Kalau yang tulis tangan kiri tak ada tangan kanan. So kita masukkan jadi macam ni. Kita picit 1, 2, 3, 4. Ni yang berketul ni. Untuk tangan tu senang nak, mudah nak kontrol dia. Picit-picit tu ni. Tapi kalau saya ajar untuk budak, saya suruh dia orang buat macam ni, pusing, tolak kuat-kuat, lepas tu baru tekan. Ustaz, yang dakwat ni kena sentiasa celup. Kempen tu macam mana Ustaz? Ni macam ni? Yang tajam tu. Tajam ni ke bawah. Yang pakai ni satu huruf sekali celup. Macam Ustaz tengok dah jadi tengok Ustaz ni. Tengok lagi. Sekali celup. Kalau buat macam ni nanti boleh frame terus ni? Boleh? Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kalau semua pakai resam ni boleh, dia punya hasil tu lagi nampak cantik. Lagi nampak sharp pun sikit-sikit. Kalau kalau tulis menegak macam ni tak dapat garisan lah. Nanti ya, dia sebab kita mengadap tulisan kita. Kita nampak dia punya ni. Tak senyek kan? Dia punya ni. Ni ada kita. Oh, meja. Oh, hati-hati meja. Meja bergerak jangan suruh. Tak apa, tak apa, tak apa. Kalau habis, sambung je balik. Dia memang banyak celup. Saya celup. Dia nak ambil lajak dia tu, panjang. Nak ambil satu. Nak masuk dia lah. Nak buat mie. Nak buat mie ni, masa naik ni biar dia tajam. Dia kena tajam, kalau tak, tak jadi. Dia kena tajam. Lepas tu nak buat dekat bawah dulu boleh, nak buat kat atas dulu boleh. Lepas tu yang atas ni guna hujung pen sahaja. Dia kecil. Macam tu, sikit je. Lepas tu tutup bawah. Lepas tu ni lukis je. Dia nak jaga mata. Dia kalau pakai ni manja sikit lah. Manja sikit lah. Macam macam kalau orang pakai apa Xiaomi dengan iPhone lah. iPhone dia kesikit. Ni kira iPhone lah ni. Lepas tu Ali. Nanti dia hantar, dia rakam tu hantar. Rahsia tulisan khat. Haji Pak Julia dia forward kan? Ada yang rahsia tu. Memang satu urut celup, satu urut celup. Walaupun dah buat ada lagi, tapi sebab nak nak kekalkan dia punya hitam. Kalau Syekh Osmoto yang selain Quran pun memang dia pakai ni. Dia pakai dakwat, dia pakai pen tradisional macam ni. Boleh tengok kan dia lagi hitam, dia lagi hitam. Rahman. Ni susah sikit ni. Ni tunduk, tolak pula ke depan. Dia memang ada kena touch-touch, touch-up. Yalah, huruf-huruf ni kan, huruf-huruf Al-Quran ni, huruf-huruf dari Allah ni memang nak kena jagalah bentuk dia. Nak sama panjang belakang boleh cakap. Oh, ustaz buat belakang dulu lah. Jadi saya nak tarik lah. Saya nak tarik nun panjang tu. Saya nak agak dia stop dekat mana. Aesthetic lah. Kita tarik dulu. Boleh, mana-mana boleh. Tak, kalau yang terus pendek lari. Yang pendek tak apa, tapi yang panjang. Dia memang ada muzik sikit. Ini saya dengar tak tahan minum. Geli tu. Tinggal sakit tu. Panjang maksimum berapa Ustaz? Dia tak ada had. Tak kisah. Tak kisah. Kan lebih kurang balance ni. Ini sebab saya nak tarik panjang. Baru dah kena. Saya nak agak dia mati. Ini cara tulis dia. Kita letak baris. Dia panggil khat apa Ustaz? Khat nasah juga. Tengok huruf-huruf dia. Tapi dia dekat kelas kita nak kena kita nak faham bentuk huruf je. Tapi kalau nak cantik memang kena buat latihan. Memang kena buat latihan. Macam sekarang kita dah tahu dah huruf-huruf dia kena. So nanti kita buat latihan, ambil wuduk sambil baca tu.
yang ustaz cakap yang hiasan tadi tu, biasanya kalau sin dia akan ada sin kecil kat bawah. Hiasan. Kalau ha ni hiasan dia. Ini ha. Kalau mim, kalau untuk Quran tak ada. Ni untuk biasa untuk hiasan. Yes, lepas tu dia ada tambah lagi macam bunga ni. Ni dia letak mana. Menyeringkan makeup dia, shading dia, eyeshadow dia. Ha, dah siap. Saya menggunakan lamp yang macam ni. Saya tadi menggunakan lamp. Saya tengok kan lamp. Lam ni daripada, sebenarnya lam ni daripada lam adi. Kan betul lah adi ni. So dia buang ni. Dia lakukan dia jangan pakai lam ni sebab agak menggunakan. Tapi sebab kita nak baca